Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar anda yang menonton video ini? Saya doakan semoga anda berada dalam keadaan sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kepada kalian yang baru ke channel ini, untuk makluman kalian, ini channel adalah channel berbentuk video reaction ya. So guys, kali ini saya akan react satu isu guys terkait dengan ngomong seenak jidatmu. Amerika bikin ulah dengan Indonesia guys. Apa telah dibuat oleh Amerika sama Indonesia ni guys? Sudahlah, macam Su-35 tidak jadi dibeli oleh Indonesia daripada Rusia. Jadi sekarang ni dia bikin ulah pula dengan Indonesia. Jadi info-info macam ni menarik perhatian saya. Sebab kalau tengok ya, dunia sekarang ni konflik yang berlaku, yang terutamanya antara Rusia dengan Ukraina ni, dia banyak memberi kesan ya terhadap ekonomi, sosial dan juga politik di seluruh negara guys. Jadi bagi saya, Indonesia dengan Rusia ni sebenarnya dia adalah satu hubungan diplomatik yang baik sekali daripada zaman Soekarno sampai sekarang zaman Presiden Jokowi. Jadi kita tengok kalau di peringkat isu Laut China Selatan pula, di sini ada macam dua blok di sini, peringkat Rusia dengan Amerika. Macam mana diorang mau kasih stabil situasi ini, di mana Indonesia berada di tengah-tengah guys. Jadi kita tengok apakah info ini guys, sehingga kan Amerika bikin ulah dengan Indonesia. Jadi yuk kita simak video ini. Dan sebelum saya lanjut ini video, saya tengok di channel Garuda Muda ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga kita support ini channel Garuda Muda dengan memberi like, komen dan juga bagi kalian yang belum like subscribe dia punya channel, bolehlah subscribe dia punya channel. Jadi yuk kita simak dulu video ini, apa dia punya info di sebalik Amerika bikin ulah dengan Indonesia nih guys. Saya mau tahu, yuk sama-sama kita simak video ini. Jom. Wow, awal-awal lagi jet tempur nih. Selangkah lagi jet tempur KF-21 Buramai buatan Indonesia dan Korea Selatan. Dijadwalkan terbang perdana di pertengahan tahun 2022. Yang baru kini jet tempur KF-21 Buramai Indonesia dan Korea Selatan tengah dalam masa pengembangan dan pengujian sebelum akhirnya akan diproduksi massal. Yang terbaru, pengujian luar negeri terhadap radar AESA yang akan dipasang di KF-21 Buramai dikabarkan telah selesai. Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com dari artikel terbitan media Korea Selatan munhwa.com yang mengabarkan pengembangan radar AESA untuk KF-21 Buramai dalam artikelnya terbitan 4 Maret 2022. Yang ini saya ada tengok nih tahun lepas guys, kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ya, mencipta satu jet tempur. Dia sama level sebenarnya dengan F-35 ya daripada Amerika. Yang saya ingat begitulah dia punya kecanggihan. Dan salah satu negara di Asia Tenggara nih yang memiliki generasi kelima nih adalah negara Indonesia. Jadi ini pula yang membuat Amerika bikin ulah nih ya, disebabkan Indonesia mendapat satu lagi produk baru ya daripada kerjasama dengan Korea Selatan. Mantap. Nah, ini pengujian radar AESA untuk KF-21 Buramai ini rupanya bukan perkara mudah. Setidaknya ada 62 item yang akan diuji dalam total 50 penerbangan. Pembuatan radar AESA oleh Korea Selatan di pesawat tempur KF-21 Buramai yang dikembangkan bersama Indonesia berawal dari penolakan Amerika Serikat yang menyakitkan. Penolakan Amerika Serikat yang menyakitkan. Amerika Serikat untuk mentransfer teknologi pembuatan radar ketika Korea Selatan memulai proyek KF-21 Buramai dengan Indonesia dianggap mengecewakan. Meskipun ada beberapa kekhawatiran bahwa hal itu akan menjadi tantangan yang tidak masuk akal, Defense Science Research Institute dan Hanwha System Korea Selatan merilis prototipe radar AESA pertama yang akan dipasang di KF-21 Buramai. Dipasang di sini, di jet tempur nih. Amerika Serikat rupanya diam-diam juga sempat berusaha menjegal Indonesia dari proyek KF-21 Buramai dengan Korea Selatan. Benar saja,
insinyur Indonesia yang tergabung dalam proyek KF21 Boramai, bahkan terang-terangan dijegal dalam memahami jet tempur canggih kerjasama dengan Korea Selatan tersebut. Oh, tengok. Dia satu engine lah. Wah, ini sudah diuji coba ni lah. Masya Allah, betul-betul smart lah kalau tengok. Wow. Dia setaraf dengan F-35. Okay. Jadi guys, bermakna di sini kalau tengok kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam mendirikan ataupun mencipta KF-21 Boramai ini kan guys, ini mendapat tentangan juga daripada Amerika. Dan sebelum ini kalau ikut daripada rencana Indonesia, dia mau beli sebenarnya ini Su-35 daripada Rusia. Tapi saya tengok macam ini konflik macam adalah ada di sebalik tabir yang mencipta satu apa ini isu supaya macam Rusia dikenakan sanksi begitu. Dan apabila berlaku peperangan macam ni, maka urusan itu akan tergendal lah. Nah, jadi Indonesia dia beralih pula kepada Rafale, bekerjasama dengan Perancis sebanyak 42 jet tempur ya untuk Indonesia. Lepas tu ini lagi tambahan lagi F-21 Boramai ini. Inilah yang dia setaraf sebenarnya dengan F-35 dari segi dia punya kecanggihan dan juga kemampuannya untuk terbang menjelajah mana-mana tempat gitu. Jadi rupanya hampir lagi ya ini Boramai kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ini hampir-hampir macam tergendal lah. Tetapi benda ini sudah berlangsung dan juga telah berjalan. Dan kalau difahamkan daripada isu ni, pertengahan untuk tahun 2022 ni ya, akan diuji coba ini Boramai. Jadi apapun, tahniah ke atas negara Indonesia disebabkan setingkat lagi telah memperolehi peningkatan dari segi kekuatan alutsista di negara Indonesia. Jadi kalau tengok sejak akhir-akhir ni, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sering mengunjungi ya negara-negara sahabat untuk berunding dan juga membincangkan tentang bagaimana untuk meningkatkan kekuatan militer di Indonesia. Dan untuk tahun ini sebenarnya yang saya dapat info, budget ataupun perbelanjaan untuk alutsista ataupun bagian pertahanan negara Indonesia adalah paling tinggi berbanding dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi kalau tengok dia punya ranking yang paling tinggi budgetnya adalah dari segi Menteri Pertahanan ataupun bagian pertahanan negara Indonesia. Jadi apapun, memang kita tahu ya, Indonesia ni salah satu negara yang mempunyai kekuatan alutsista dan juga militer di peringkat Asia Tenggara, memang nombor satu. Dan kedudukan di peringkat dunia berada di posisi ke-15. Jadi itulah menunjukkan bahawa Indonesia ni betul-betul serius dalam menjaga kestabilan negaranya dan juga menjaga kedaulatan negaranya. Ya, dan ini juga salah satu penyebab negara asing menghormati dan juga amat segan terhadap negara Indonesia, sehingga akan tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah untuk G20 dan akan berlangsung di Bali. Jadi guys, apapun bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini, kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.